Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua. Okey, hari ini saya ingin buat satu tutorial untuk membuat ringtone untuk ID bus anda. Okey, pertama sekali kita perlu buka iTunes. Okey, kita kena pilihlah lagu apa yang kita nak untuk dijadikan ringtone ID bus kita. Contoh, okey, kita nak pakai lagu Kung Fu Fighting. Okey, right click, kita pergi pada Get Info. Kemudian pergi pada Option. Okey. Kita boleh lihat contoh kita setiap ringtone hanya berdering selama 13 saat je kan. Okey, contoh kita nak starting dia daripada saat yang ke-10 hingga 0. Okey, 14 saat. So cukuplah 13 saat di sini. Kemudian kita klik OK. Okey. Lepas tu kita pergi pada file, kita convert, kita create AAC version. Kita klik. Okey, dah siap dah convert. Kemudian kita pergi pada right click. Kita pergi ke show in finder. Okey, kita dah jumpa file dia. Ini adalah file ringtone yang kita akan gunakan. Kita right click, kita rename. Okey, kenapa ini adalah M4A, ini adalah format untuk lagu. Kita nak tukarkan kepada ringtone, kita tukar M4A ke M4R. Kita tekan enter, kita use M4R. Okey, dah siap ni. Kita pergi balik kepada iTunes. Kita delete balik original file dia yang M4A tu sebab kita dah tukar pada M4R kan. Okey, kita keep file. Kemudian kita double click. Okey, jadilah ringtone. Okey, file tu tak akan keluar kat sini ya. Kita kena pergi pada tone. Okey, dah siap kepada tone. Nampak ni. Okey, kita buka iPhone kita. Okey, okay, ni tu untuk saya dah buka dah. Saya punya ni. Kita just drag masuk ke dalam tone untuk iPhone kita. Kemudian dah siap tu, kita tekan done. Okey, itu sahaja tutorial kita untuk hari ini. Sebarang pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan share pada kawan-kawan anda. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.